Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, sesaat lagi mobil listrik pertama dari Suzuki akan segera rilis. Karena mobil ini sudah tertangkap kamera sedang melakukan uji jalan. Mobil ini sangat luar biasa karena berbagi platform dengan Toyota, sedangkan baterainya menggunakan pack kerjasama dengan BYD, yaitu pabrikan asal China. Dan dengan baterai ini, mobil ini dapat melaju sejauh 550 km dalam sekali cas. Dan yang bikin istimewa adalah, meskipun berbagi platform dengan Toyota, yang saat ini Toyota bZ4X dijual mahal di Indonesia, namun mobil baru listrik Suzuki ini akan dijual murah. Bocorannya hanya seharga Avanza Veloz doang loh. Lalu, mobil apa sih ini? Kapan akan resmi dipasarkan? Berapa dengan bandrol harganya? Bagaimana dengan spesifikasi lengkap dan info lengkap dari mobil ini? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, berikutnya kami akan sampaikan informasi bahwa mobil ini sudah uji jalan dan tidak akan lama lagi akan resmi dirilis. Oh iya, sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu bahwa ini adalah mobil listrik Suzuki yang dinamakan EVX. Dan dengan bodi tertutup kamuflase serba hitam, mobil ini terlihat sedang berada di stasiun pengisian daya listrik umum. Menurut kabar yang beredar, keberadaan mobil ini terekam kamera ketika sedang berada di charging point. Seperti halnya yang diberitakan oleh Gadiwadi, mobil tersebut dipercaya merupakan test mold alias prototype dari sebuah kendaraan yang bakal diproduksi secara luas. Dan selain itu juga, melansir dari laman Carscoop, telah beredar gambar spy shoot yang dimana memperlihatkan SUV listrik ini sedang uji jalan dan telah mempertahankan elemen desain dasar dari studi aslinya, seperti spatbor yang menonjol, bumper depan kokoh, kap mesin dengan lekukan, dan lampu belakang yang lebar, sehingga semakin mempertegas bahwa ini adalah merupakan mobil Suzuki EVX. Dan mengenai prediksi waktu peluncurannya, mobil ini diprediksi kuat akan diproduksi massal yang direncanakan akan muncul di pasar pada tahun 2025. Lalu, bagaimana sih dengan detail desain dari mobil ini? Dan bagaimana dengan spesifikasi lengkap dan bocoran harganya? Oke, berikutnya. Bicara soal desain, untuk tampilan desainnya, mobil ini memiliki tampilan yang sangat futuristik dengan lampu depan LED berbentuk V yang menyatu dengan grill transparan. Bagian samping juga terlihat elegan dengan aksen krom dan warna hijau yang kontras. Gagang pintu dibuat sembunyi untuk memberikan kesan minimalis. Bagian belakang juga tidak kalah menarik dengan lampu LED yang melebar dan memiliki grafik 3D. Ada juga spoiler besar dan lampu rem ala Formula One yang menambah kesan sporty. Dan mengenai dimensinya, untuk dimensi bodi EVX tercatat memiliki ukuran dimensi panjang 4300, lebar 1800, dengan tinggi 1600 mm. Ya, ukurannya tidak jauh berbeda dengan SUV Grand Vitara. Lalu, bagaimana dengan interiornya? Oke, berikutnya. Bicara soal interior, untuk kabin, sayangnya belum dirilis ke publik, namun diprediksi akan ada freestanding infotainment system serta panel instrumen digital terbaru yang dimana nantinya juga akan menjadi standar untuk model-model Suzuki berikutnya. Lalu, bagaimana sih dengan spesifikasinya? Oke, berikutnya. Bicara soal mesin performa dan spesifikasi, Suzuki EVX diklaim akan memakai baterai 60 kW, yang dimana membuat mobil ini
dapat melaju dengan jarak tempuh sejauh 550 km berdasarkan pengujian MIDC di India. Dan demi memaksimalkan performa mobil layaknya SUV konvensional, EVX akan memakai penggerak 4-wheel drive. Wah, luar biasa ya. Lalu berapa sih dengan bocoran bandrol harganya? Oke, berikutnya. Bicara soal bandrol harga. Mobil ini direncanakan akan diekspor pada berbagai pasar global. Dan untuk tujuan pasar pertamanya adalah India. Setelah itu, baru akan menyasar negara lain. Untuk saat ini, memang belum diketahui berapa harga yang bakal dijual dari EVX ini. Namun, dikutip dari Paul Tan, ada laporan bahwa Suzuki EVX bakal dijual antara harga 15 hingga 20 lakh rupiah. Atau jika dirupiahkan, maka akan setara 280 juta hingga 389 jutaan rupiah saja loh. Wah, luar biasa ya. Mobil sekeren dan secanggih ini hanya dibanderol sekian. Nah, kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya mengenai mobil Suzuki EVX ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Jadi itulah info update untuk Suzuki EVX. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.